Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini kita mau jalan-jalan ke hutan bersama anak bayi. Dan kita akan mencoba mencari jamur yang liar di hutan. Luar biasa ya, mau cari jamur aja lipstiknya merah. Check it out. Bayi ngeliatin mama gitu amat. Oh, mama cantik ya. Kena matahari. Ditemenin sama Mas Husband. Jadi kalau misalnya mau ke hutan, mau masuk ke hutan, itu pastikan bahwa kamu itu aman dari kutu. Ya, ada kutu yang terkenal di sini itu adalah mengakibatkan kecacatan. Jadinya aku udah vaksin tik namanya, tapi kan anak bayi belum tuh karena dia belum 1 tahun. Biasanya hanya anak yang mulai 1 tahun itu vaksinnya. Jadi dia aku kasih baju yang panjang-panjang, kaos kaki, dan yang sempit-sempit gitu, dikasih topi, berharap itu bisa cukup mengamankan dia. Sambil nanti juga kalau pulang kita periksa lagi, kita telanjangi dan kita cek. Aduh. Jumai. Ya. Beware of the ghosts and trolls. Saya tidak takut ghost. Saya takutnya sama serial killer. No, just the ghosts. The no. Old people that lived here 100 years ago. No, I'm afraid of human. Oh, ada rumah di dalam hutan. Aduh. Dalam hutan apa rumah kita? Ternyata masih ada yang lebih di dalam hutan. Sama dosa. Sama hal. Hah? Sama hal. Lucu deh rumahnya. Iya, kalau siang lucu. Kalau malam. Ini. Jadi untuk mencari jamur itu harus mencari di tempat yang lembab. Sedangkan di sini lihat nih tanahnya kering, enggak mungkin jamurnya keluar. So, aduh. Soalnya tadi malam enggak hujan, biasanya hujan. It's not so bright there. It's more bright here. Yeah. Jadi kita perlu mencari hutan yang lebih gelap. Oh, kayaknya kering juga ya di sini. Wow, ada jamur yang merah. Lucu. Beracun. Ini juga jamur. Aduh, ini jelas-jelas kering nih tanahnya. I don't think we can find because it's dry. Duh, bawa gendongan gini susah lihat jalan. Ini jamur. Tuh. Tapi bukan itu. Saya tidak tahu apakah saya masih sanggup jalan sambil gendong anak. Ngos-ngosan. Hoi, hoi, hoi. Jump. Hai. Aduh. Udah. 1, 2, 3. Aduh. Masalahnya aku tuh masih belum pulih nih loh. Masih sakit pasca operasi.
bisa bebas jalan. Lari aja aku gak bisa. Hello. Yeah, we've been watching 5 minutes. Usually we are out like 5. No. Couple of hours maybe. Huh? If we don't bring baby, it's okay for me to walk just hours in the jungle, in the forest, but I have babies sleeping here. How long now? Udah 20 menit kita di mencari-cari di tengah hutan, tapi masih belum dapat juga. Dan aku gak yakin deh bakalan nemu, karena ini tanahnya tuh kering banget. Jadi kayaknya jamurnya gak tumbuh. Biasanya harusnya kan memang di tempat yang lembab. Tahun lalu kita cuma jalan di pinggir-pinggir jalan aja, itu udah nemu gitu loh, udah bisa dapetin jamur. Tapi ini kita udah sampai ke dalam-dalam hutan, masih gak dapet juga. Kan aku capek ya. Ini bebannya 5 kilo loh. Ngos-ngosan. Ada yang masih berusaha mencariin jamur. Karena sebenarnya itu jamur favorit aku. Enak gitu. Tapi kalau beli mahal. Dan lebih seru kalau cari sih. Spooky. Ya, kita tidak dapat apa-apa, pemirsa, Mbak Sis dan Mas Bro. Ora apa-apa. Ini aku dapat mushroom. This is my mushroom. Ada monyet. Ini. Ada berries. Berries. Buat Vivi lagi. Oh my gosh. But this is so super small. Like. Ish. Yay! Okay. Maybe someone peed on it. No way. I don't want to eat. Ini berries. Yay! Gak mau kalau dari hutan. Jadi di tengah hutan ini juga ada tempat yang lucu yang tadi aku lewatin. Ternyata ini rumah yang di situ itu dibuka untuk turis-turis siapapun yang mau berkunjung. Makanya di situ pantesan di situ tuh ada kano, terus ada ayunan, ada lucu-lucuan, terus di situ ada kayak jembatan gitu. Ternyata ini bisa dibuka untuk umum, siapapun yang mau tinggal di situ dan menginap, menerima tamu yang mau merasakan pesona hutan di desa Lingham. Akhirnya di antara hutan-hutan di perjalanan pulang, kita nemuin dong secercah jamur. I think I know how to pick. Ini cuman dapat segini. Ya elah, cuman ada 3. Hey, ya patah.
udah dibilangin dari bawah gitu metiknya. Ya, berarti perjuangan kita tidak sia-sia. Tahu gitu ngapain kita masuk ke hutan? Ih, agak jijik ya. Sajane. Tuh, nemu lagi. Dikit-dikit ya kan. Cilik-cilik. Hello. Let's see that is good. Yeah, it's good. Ya, ini aku yang nemuin. Mataku jeli toh. Ini juga sayang. Is it hidden? Yay! Aduh, aku takut cacing. Tuh. Yay! This is me finding. Aku keren. Wow. Ngeren-ngeren ke dewe. Yay. Halo, aku jamur. Juga di hutan. Aduh, agak medeni ini. Karena nih. Karena permukaannya tenggelam tuh. Tuh. Wah. Ketoke juga enggak nemu karena kemungkinan juga udah dipanen sama orang. Karena ini musim panas. Nyeh. Juga hampir. Juga hampir habis. Oi. Panen jamur. Moga-moga ora ana ulone. Ih. Oh, di situ juga ada tersembunyi. Aku takut ular. Nek ada yang nyaplok gitu piye jalan. Wow, banyak pemirsa. Wow, aduh. Wow. Dia bersembunyi. Wow, itu masih ada. Ya elah, kenapa kita pakai jalan sampai 1 jam, 2 jam ke dalam hutan? Taunya di depan rumah ada. Oh, anak bayi pun mulai menangis. Wah, itu masih ada di dalam situ. Gimana cara ngambilnya? Dorong, cepule matulon nih, badala. Yeah, this is big one. Ini juga. Oh ya, katanya harus hati-hati naruhnya karena mudah hancur. Wow. Oh.
Dan ini dong tempatnya kering. Ke hutan. Masuk-masuk. Oh, di pinggir jalan aja ada. Kan? Tuh. Iki moh elek. Tuh denger enggak suara laler? Ya ampun, enggak ada yang mau rebutan. Dulu tahun dulu itu sama ponakan-ponakan berburu jamur. Jadinya makannya juga rebutan. Ngalah sama bocah. Sekarang ini buat aku semuanya. Maruk. Ini dia hasil panen jamur di hutan di Swedia, di kampung kita di Langham. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey dog. Thumbnail.